Halo semuanya, selamat datang lagi di aku YouTube channel aku di 3S Serba Serbi Survei. So, aku pengen pamer mainan baru yaitu jadi kemarin itu aku lihat-lihat YouTube, terus terdamparlah di video menggambar dan mewarnai yang seperti itu. Terus kayaknya udah bagus deh buat refresh otak biar nggak terlalu jenuh dengan kegiatan sehari-hari yang monoton gitu aja, terus merubah aktivitas. Soalnya belakangan ini aku tuh bisa banget yang dari pagi sampai malam duduk di depan komputer cuman ngotak-ngatik YouTube, bikin video, ngediting, terus yang kayak gitu aja, jadi kayak kecanduan banget. Terus aku bahkan lupa belajar, bahkan wah, banyak banget yang ditinggal deh. Awalnya aku yang punya schedule harus ini, sekarang tuh yang benar-benar yang YouTube, bikin video baru, bikin konten baru, yang selalu kayak gitu. Jadi biar nge-refresh kegiatan, biar nge-refresh otak, biar nge-refresh batin juga, karena hanya tinggal di rumah. Yes. So, belilah kemarin aku ini acrylic paint, jadi untuk mengasah kemampuan melukisku yang tidak aku punya sebenarnya. Terus beli ini kuasnya satu set, jadi kuasnya ini bisa ditutup kayak gitu. Bahkan belum aku buka, ini baru aku beli kemarin kuas. Terus ini tempat catnya. Terus aku beli ini untuk ngelukis nanti, jadi kayak kanvas gitu, kain kanvas. Ini satu bungkus isi dua, tuh isi dua, aku beli dua bungkus, jadi beli empat. Terus aku beli yang gedean, nih yang gedean. Terus yang gede aku beli dua, karena sama aku beli yang lebih gede lagi, tuh. Jadi mungkin mulai besok atau mungkin entahlah, aku harus bikin schedule lagi kapan aku bakal mulai dengan kegiatan seperti ini melukis dan menggambar. Soalnya kalau nggak bikin schedule bawaannya stres. Aku tipikalnya harus sekarang tuh yang bikin plan, besok tuh mau ngapain, jam berapa harus ngapain, bangun jam berapa, terus dari bangun tuh harus ngapain, habis kerja ini ngerjain apa. Jadi harus semuanya yang harus terstruktur. Kalau satu aja meleset, aku bakalan yang stres, jadi yang kayak gitu. Tapi ya begitulah ya. Terus ini kegiatan painting, memainting, gambar menggambar ini bagus banget untuk yang namanya refresh otak. So aku bakal mulai ke painting, nanti aku bakal videoin deh waktu aku gambarnya kayak apa. So jangan lupa ditunggu videoku. So jangan lupa subscribe, jangan lupa aktifkan notifikasi, jadi kalian gak bakal ketinggalan video-videoku ya. Terus untuk kalian yang penasaran dengan videoku apa aja, kalau kalian misalnya pergi ke profilku, ke channelku, pilih di playlist, klik di playlistnya. Nanti di playlist kalian bisa lihat jenis video sesuai dengan ketentuannya masing-masing, sesuai dengan divisinya masing-masing. Jalan-jalan, masak, kehidupan di Eropa, atau tips dan saran, dan sebagainya. So, terima kasih banyak udah nonton video aku. Jangan lupa subscribe sekali lagi, plus aktifkan notifikasi kalian. So, be kind to each other. Nggak usah nyinyir sama orang lain, nggak usah iri sama orang lain, nggak usah dengki sama orang lain, karena itu nggak ada manfaatnya. Lebih baik cinta damai dengan sama, saling berbagi apapun itu. Oke, vilain dang. Terima kasih banyak. Thank you very much. Bye bye. Dadah. Cus.